Assalamualaikum Sobat Twin semuanya. Alhamdulillah, pada tanggal 2 Agustus 2024, Jamaah Umroh Twin Travel keberangkatan 25 Juli 2024 telah tiba di tanah air. Mari kita simak kesan dan pesan dari jamaah selama perjalanan umroh bersama Twin Travel. Assalamualaikum, saya Dwi, saya jamaah umroh Twin Travel dari Pamulang. Alhamdulillah, pengalaman pertama saya umroh bersama Twin Travel, servisnya sangat memuaskan dari awal sampai akhir, baik di Mekah maupun di Madinah. Saya bersama dengan anak saya, saat ini usia 10 tahun, perjalanan umroh pertama bersama Twin Travel juga. Insya Allah, umroh dan haji selanjutnya saya akan memilih dengan Twin Travel. Twin Travel, jaya selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Soeharto. Saya ikut umroh lewat Twin Travel. Sebelumnya saya pernah umroh 2 kali, haji 1 kali. Saya bandingkan dengan umroh saat ini dengan biaya yang murah, ternyata untuk tempat tidak mengecewakan, untuk tempat tinggal tidak mengecewakan. Walaupun harus pakai shuttle dari hotel menuju ke Masjidil Haram pakai shuttle, tapi itu tidak melelahkan seperti halnya umroh-umroh yang lain yang memang bertempat di sekitar Masjidil Haram, tetapi untuk jalan aksesnya harus muter gitu, sehingga melelahkan. Artinya untuk umroh saat ini, walaupun jauh di mata Masjidil Haram, tapi di kaki dekat gitu. Jauh di mata, dekat di kaki. Itulah yang saya rasakan dengan Twin Travel. Terima kasih. Alhamdulillah, kami sudah sampai dari kota Jeddah ke Bandara Soekarno Terminal 3. Di sini kami berempat menggunakan jasa Twin Travel. Alhamdulillah, selama 9 hari kami merasa difasilitasi dengan baik. Mutawifnya juga sangat luar biasa, bagus. Jadi kami merasa senang sekali. Alhamdulillah, puas. Jadi kalau rekan-rekan mau ikut gabung di Twin Travel, nggak usah khawatir, insya Allah terjamin dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala menjadikan jamaah umroh keberangkatan 25 Juli 2024 ini menjadi umroh yang mabrur dan makbulah. Amin Allahumma amin.